ke perlawanan seterusnya. Perlawanan quarter final peringkat bawah 14 tahun yang pertama di antara PLN Johor menentang PLD Air Keruh. Sukan PLN Johor yang akan menentang sukan PLD Air Keruh untuk quarter final pertama kategori bawah 14 tahun. Sepak mula PLN Johor terus masuk ditangkap kemas PLD Air Keruh. Masaan awal milik main jersey merah kuning. Sedikit tinggi saya kira tackle daripada winger di hujung padang. First penalty milik PLD Air Keruh. Terus berlari menunggu support. Perlu bekerja keras sedikit saya kira para pemain dari PLD Air Keruh. Kedepan dengan pertahanan baik dari PLN Johor lepas main si tujuh ini. Namun terlepas bola daripada kapan. Ada tiupan whistle dari pengadil perlawanan. Kesalahan yang dikesan untuk knock on saya kira. Scrum down untuk PLN Johor. Terlepas bola daripada kapan main jersey tujuh. PLD Air Keruh sebelum tadi untuk berikan penguasaan pertama, first position untuk PLN Johor. Laju larian main jersi 12 ini. Terkena pertahanan pasukan PLD Air Keruh dengan dami yang dilakukan oleh beliau untuk terus terjunan untuk try pertama PLN Johor di perlawanan suku air ini. 5-0 kelebihan PLN Johor. Mudah conversion yang disediakan di tengah padang untuk terus first perfect converted try di awal-awal spas pertama ini. 7-0 PLD Air Keruh ketinggalan. Satu lagi error dikesan pada perlawanan. Pasukan PLD Air Keruh perlu sedikit berhati-hati dalam melakukan gerakan. Sudah dua knock-on dilakukan oleh mereka. Scrum dan kedua perlawanan milik PLN Johor. Terus bergerak ke sebelah kanan. Si main si 9 ini. Dan hantaran terus. Good pass. Namun. Forward kata pengadil. Hantaran terakhir itu mencari winger pasukan. Forward pass. Untuk. Mematahkan gerakan dari PLN Johor. Scrum down milik PLD Air Keruh. Keluarkan bola berzon bahaya.
Free kick. Pedi Aikaro. Lepas pula. Dan kat Bukadil. Pedi Aikaro terus. Maka hantaran menuju ke hujung padang. Tidak digunakan apakah di peluang dan penalti untuk PLD Aikaro. Dan terus holding the ball kata pengadil. Laju pertahanan yang ditunjukkan oleh PLN Johor. Larian ada main si 12. Bijak sekali menewaskan empat orang pertahanan dari PLD Aikaro untuk try kedua PLN Johor. Lusi gerakan baik sekali lagi oleh manager C12 dari PLN Johor ini. Gagal Gomesha disempurnakan untuk kekal kelebihan PLN Johor. 12 mata di hadapan. Tidak kena pula. No bounce. Free kick untuk PLD Aikaro. Curi bijak sekali lagi. Siapa lagi kalau bukan main C12 ini. Bijak beliau, peka dengan positioning dari PLD Aikaro yang skip sepah tadi. Jaya beliau memintas untuk terus dapatkan try yang ketiga. Bagus menamatkan perlawanan di semasa pertama ini. PLN Johor 19, PLD Aikaro 0. Pada pasukan Pian di Johor Baru dan pada pasukan Pian di Batu Pahat bersedia di pertemuan VIP sekarang. Selamat datang kepada pasukan Pian di Johor Baru dan juga pasukan Pian di Batu Pahat bersedia di pertemuan VIP sekarang. Terima kasih. Thank you.
Kita teruskan aksi di separuh kedua dengan penguasaan awal milik PLN Johor. Terlepas pula namun kesalahan fork pass yang dikesan pertama kali oleh pengadil perlawanan. Terus memberikan scrum down kepada pasukan PLD Ikeroh. Free kick PLD Ikeroh. Kesalahan yang dikesan lakukan dalam scrum oleh pemain PLN Johor. Mengulurkan larian. Bijak sekali. Nebuk di bahagian tengah padang. Namun perlu diingat mereka berhadapan dengan barisan pemain yang punya pertahanan yang baik. Dan terlihat main usaha tadi yang melakukan larian terlihat menahan kesakitan, mengalami kecederaan di bahagian lutut kiri. Dan saya kira terus stretcher akan dipanggil untuk membawa main ini keluar mendapatkan rawatan di luar padang. Diharapkan tiada kecederaan berat menimpa main ini. Stretcher juga telah pun sampai untuk bawa keluar. Perlu diberikan rawatan di luar padang. Teruskan dengan penalti milik PLD Ikeroh. Peluang untuk mereka mendapatkan sekurang-kurangnya 5 mata di perlawanan ini. Lagi penalti PLD Ikeroh. Terus jatuhkan. Hati ada support pula. Namun kesalahan kami from the side, kata pengadil. Penalti sekali lagi untuk PLD Ikeroh. 10 jumpa 10. Not 10, kata pengadil. Advantage untuk PLD Ikeroh. Terus lokal larian nak masuk dalam. Satu lagi penalti untuk PLD Ikeroh. Penalti demi penalti, kesalahan demi kesalahan dikesan pengadil perlawanan. Dilakukan oleh pemain PLN Johor, memberikan satu lagi peluang untuk PLD Ikeroh mendapatkan sekurang-kurangnya satu try di perlawanan ini. Terus quick tap, Mai Silima mahu melakukan hentakan. Namun tahanan baik tunjukkan PLN Johor. Jaya dicuri. Position bertukar tangan. Kali ini giliran PLN Johor pula untuk merangka serangan. Sidestep masuk dalam. Meninggalkan dua orang pertahanan pasukan PLD Ikeroh. Dikejar. Masih lagi dikejar oleh main jersey 29. Dan terus lepas main ini untuk try yang keempat pasukan PLN Johor. Bermula dengan pertahanan mantap yang ditunjukkan. Terus serangan balas dilakukan dengan sidestep masuk
menerobos melalui bahagian yang tengah padang untuk terus try yang keempat, mata yang ke-24 untuk PLN Johor. Gagal lah conversion disempurnakan. Kekal masaan PLN Johor 24 mata tanpa balas dari PLDI Ikroh. Ada sedikit salah faham saya kira pertukaran lakukan oleh pasukan PLDI Ikroh. Hari kick, hari start sepak mula lakukan PLN Johor. Nokon ada kesan dengan perlawanan. Scrum down untuk PLN Johor. Nokon transparan MDS 2201. Jendal Siti. Ulang suara perwakilan kepada pemilik kenderaan. Nokon transparan MDS 2201. Jendal ada warna putih. Alihkan kenderaan anda sekarang. Sudah pun dalam teritori PLN Ikroh. Laju sekali sweeper pasukan PLN Johor ini. Masih lagi dalam kawasan permainan. Masih lagi ada peluang untuk PLN Johor menambah mata. Good loop untuk terus ke hujung padang. Menerusi main C14. Dan terjunan di hujung padang untuk try kelima perlawanan. Mata ke-29 berjaya didapatkan main C14. Sebentar tadi 29-0 setakat di minit-minit terakhir separuh masa kedua ini dengan PLD Ikroh masih gagal menerobos kubu pertahanan pasukan PLN Johor. Gagal komisen sebenarkan sekaligus terus menamatkan perlawanan dengan kemenangan milik PLN Johor menewaskan PLDI Ikroh 29 tanpa balas. Selepas ini perlawanan quarter final